Nyanyian dari paduan suara mahasiswa Universitas Media Nusantara mengisi pagi di kantor Kompas Gramedia. Lantunan menyambut Pak J.O., panggilan kami karyawan untuk Presiden Komisaris Kompas Gramedia yang berulang tahun ke-85. Bukan sekedar bos dan pemimpin perusahaan, prinsip Yakob utama di mana bekerja merupakan bagian dari berdoa dan beribadah membawa Kompas Gramedia ke masa sekarang. Terima kasih Yang Maha Kuasa. Amin. Dan terima kasih pada saudara-saudara sekalian. Dengan kebahagiaan ini dan dengan pembahasan kita tentang diri kita bersama-sama, Tuhan selalu masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kesempatan kita bersama-sama. Dan sejauh ini lembaga bisa masih lumayan ke dalam maupun ke luar. Terima kasih Yang Maha Kuasa. Marilah kita lakukan bersama-sama. Dan saya ingin mengucapkan sebagai yang dipertua, terima kasih. Kebersahajaan seorang Yakob utama dalam memimpin menjadi panutan bagi para generasi penerus Kompas Gramedia. Pak Yakob Utama, pemimpin umum dan pendiri harian Kompas, saya Budiman Tanrejo, generasi penerus, sekarang pemimpin redaksi harian Kompas, berharap dan berdoa agar Bapak bisa panjang umur dan selalu bisa memberikan bimbingan, memberikan arahan dan menginspirasi kami generasi muda di Kompas. Selamat ulang tahun Pak Yakob. Pak Yakob, selamat ulang tahun yang ke-85. Semoga Bapak diberi kekuatan, diberi kesehatan, perlindungan, dan umur panjang. Saya Rikard Bagun dari Kompas. Selamat ulang tahun Pak Yakob. Saya selalu ingat nasihat Bapak yaitu harus selalu sabar. Kita pasti bisa. Itu yang selalu Pak Yakob katakan pada saya. Panjang umur ya Pak, dan semoga Bapak bisa lihat keberhasilan Kompas TV. Selamat ulang tahun Pak Yakob. Sehat terus. Secara simbolis, 5 buku didedikasikan untuk Yakob Utama sebagai hadiah dari karyawan Kompas Gramedia. Diharapkan, etos kerja dan rasa syukur yang selalu diajarkan Yakob Utama tetap menjadi warisan berharga bagi seluruh karyawan Kompas Group. Tim Liputan Kompas TV.